Bertemu lagi dengan Bus Lorena di lokasi Cikokol Tangerang. Dengan tujuan ke Pekanbaru. Ini motor ini. Apa sih ini, bos? Jadi jam 5 sore. Bisnya tiba di agen Cikokol Tangerang ya. Kita lihat ada berapa penumpang yang naik di agen Tangerang ini. Kondisi lalu lintas macet, cuaca masih hujan gerimis, teman-teman. Ini macetnya tadi mulai jam 2, hujannya mulai jam setengah 4. Keras. Kita belum lihat ya penumpang yang naik dari agen Cikokol Tangerang ini. Sepertinya ini penumpang yang turun ini yang transit nih ya. Kalau nggak ke Palembang yang ke Prabu Muli nih. Ini transit nih, Le. Palembang. Sewa Palembang. Sewa Palembang sama sewa Prabu Muli transit. Oh, transit. Ini. Jadi nanti yang Prabu Muli sama Palembang berarti belum datang di belakang ini. Kirain semua dibawa nanti transit gimana? Enggak, dia di agen, ini kan agen terakhirnya. Habis ini kan langsung jos ke Merak dia. Waduh, kayak mana tuh bisa keluar tuh. Oh, harus setengah badan itu ngalangin jalan. Oh, masuk, masuk. Mana nih Kang parkir nih? Aduh, makin deras pula. Market. Ini bos mau ke Merak nih.
kayaknya dari locating Tangerang ini nggak ada kali sewa ke Pekanbaru. Ya nggak ada pertambahan ya. Ini kodenya LRN353. Nih, ada hiburannya televisi di atas. Kalau mau telepon. Ini call centernya nih, teman-teman. Nih, yang disebut jenderal nih. Ini kan pangkat jenderal nih. Free wifi, tapi hanya slogan doang. Nyatanya nggak ada wifi-nya. Tapi nggak tahu ya, penumpangnya mungkin ada yang nonton video ini, coba di komen. Ada beneran nggak wifi-nya? Itu yang nggak ada rambutnya tuh petugas loket ya, lagi ngecek penumpang untuk ngerekap surat jalan. Seperti itu teman-teman. Mana deh? Nah, ini ada paket nih, mesin apa nih? Mesin pabrik nih. Kayaknya mesin pabrik bikin kue nih. Oh iya. Enggak ada pertambahan sewa ke Pekanbaru. Berarti ini sewa Palembang nih banyak juga tuh. Apa nggak jadi? Ini mah sampai rumah juga udah basah kuyup. Iya. Nggak jadi. Baru satu ini maksudnya? Baru satu ya. Paketnya nggak jadi nih, bawa lagi ke dalam. Surat jalan selesai direkap. Di sini akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Pekanbaru. Estimasi perjalanan 2 hari semalam. Jadi sekarang hari Sabtu sore. Minggu.
Si Senin pagi-pagi buta udah nyampe nih. Jadi bis Sumatera yang terkenal cepat tuh hanya Lorena dan Medan Jaya. Nah ini apa namanya kompresor. Ternyata mesinnya yang tadi jadi lah. Berarti tadi ragu-ragu yang ngebawanya ya. Muat enggak, gimana kalau ada barang penumpang, nah gitu tadi. Perjuangan mengirimkan paket ya. Iya. Berat. Tapi Lorena itu biasa ngirim paket dia mobil khusus lah. Ya? Iya. Kayak gini. Iya. Atau ada yang kayak gini tapi dia langsung dibajadiin bus paket. Kargo. Iya. Kargo. Sama kayak Roselia Indah punya gitu juga. Iya. Makanya seling kita lihat kan mobil-mobil begini kan. Motor dalamnya 3 diambil dari loket. Nah ini yang putih nih. Diantarlah ke kargo. Beda kalau bus lain kan di dalam bus. Nah itulah bedanya ya otobus. Jangan masuk di situ lagi suaranya. Bang bahasa apa kita kan? Nah paket sudah masuk. Udah aman. Wah, kardusnya. Hmm.
itu di bawah flyover exit tol itu banyak motor. Aduh. Oh iya. Ditambah lagi yang foto itu antara telur-telur. Nah, aman sudah. Segera diberangkatkan. Kita lihat dari depan. Kameranya basah ini. Yoi. Langsung berangkat ke Pekanbaru. Selamat jalan Bus Lorena, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan penumpang. Dan sampai ke kota tujuan di Pekanbaru sampai dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Jadi sekianlah update keberangkatan Bus Lorena tujuan Bandung Pekanbaru dari agen Tangerang Cikokol. Saya laporkan liputan atau vlog hari ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.